Indonesia kini telah memasuki era revolusi industri 4.0. Seiring peluncuran roadmap Making Indonesia 4.0 yang secara resmi disampaikan Kementerian Perindustrian dengan salah satu inisiatif lintas sektornya, yakni pembangunan infrastruktur digital nasional. Singkatnya, industri 4.0 adalah tentang transformasi digital. Era industri ini akan memungkinkan otomatisasi peralatan-peralatan dengan sistem gabungan yang dapat bekerja sama satu sama lain. Teknologi ini juga akan membantu memecahkan masalah dan melacak proses, sekaligus meningkatkan produktivitas dalam bisnis dan manufaktur di berbagai skala. Di tahun 2021, teknologi digital sudah sangat berkembang. Tidak hanya untuk media sosial, namun sekarang teknologi digital sudah merambat ke sektor ekonomi. Seperti terciptanya aplikasi Gojek, yang memungkinkan penggunanya untuk memesan ojek dari rumah. Dan juga ada aplikasi Bukalapak, yang memungkinkan penggunanya untuk berbelanja dari rumah. Kita sebagai generasi Indonesia yang tangguh harus bisa beradaptasi di era industri 4.0 sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini dengan baik dan bijaksana.